Dengan tiga jari letakkan di sini, tekan, kemudian kita rasakan denyut nadi kita seperti ini. Kemudian setelah kita menekan denyut nadi kita, kita tetap tekan, tetap kita rasakan. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita pejamkan mata. Kemudian hirup udara lewat hidung sedalam-dalamnya. Kemudian kita hembuskan lewat mulut. Fokuskan perhatian kita pada detak nadi kita. Hitungan 1-10 kita mulai. Pejamkan mata. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di pertemuan kali ini saya akan berbagi sebuah metode yang alami. Kita mengalami gangguan tidur. Latihan ini nanti bertujuan adalah untuk memperlambat detak jantung. Untuk latihannya sebagai berikut. Langkah pertama yang kita lakukan, dengan tiga jari letakkan di sini, tekan, kemudian kita rasakan denyut nadi kita seperti ini. Kemudian setelah kita menekan denyut nadi kita, kita tetap tekan, tetap kita rasakan. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita pejamkan mata. Kemudian hirup udara lewat hidung sedalam-dalamnya. Kemudian kita hembuskan lewat mulut. Fokuskan perhatian kita pada detak nadi kita. Hitungan 1-10 kita mulai. Pejamkan mata. Satu. Dua. Tiga. Empat. Fokuskan perhatian kita pada denyut nadi kita. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Kita ulangi lagi. Satu. Dua. Tiga. Tetap fokus perhatian kita pada denyut nadi kita. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Kemudian kita lanjut dan konsentrasi untuk memperlambat detak jantung kita atau denyut nadi kita. Hitungan 1-10 kita mulai. Satu. Dua. Tiga. Arahkan perhatian kita pada denyut nadi kita untuk memperlambat denyut nadi kita. Empat.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Fokus perhatian kita pada pernapasan kita dan denyut nadi kita. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian tetap tahan seperti ini, hitungan 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buka mata pelan-pelan, kemudian relax. Demikian latihan yang kita lakukan. Semoga tutorial ini bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.